Nah, kali ini teman-teman ada generasi Civic ke-4 yang mungkin bisa jadi gambaran teman-teman, karena ini mobil bentuknya masih timeless ya. Jadi buritan dari depan sampai ke belakang itu luas banget ya, khas mobil 90-an. Karena banyak banget yang masih senang dengan Genio ini, apalagi yang versi hatchback yaitu Estilo. Kalau teman-teman kepo atau mungkin minat dengan mobil ini, pantengin terus channel ini. Nah, Civic generasi keempat ini yaitu tahun 92 adalah Civic Genio yang pertama. Dari awal 92 sampai mungkin 95-96. Barangkali dari teman-teman ini minat, ini dijual dengan harga 47.500. Harga nego ya. Kalau mungkin teman-teman dirasa itu mahal, mending skip aja. Ini platnya AB Bantul, pajaknya jalan dan masih lama, bulan 11 ya. Bulan 11 ada tambahan fog lamp universal, pakainya Proji. Headlampnya masih asli. Headlampnya masih Stanley. Ini tentu kaca, kalau kaca itu tanpa ada busem. Terus ini bodinya ori spet ya, jadi warnanya marun lagi. Jadi ini masih tampak mengilap. Ini nggak ada apa namanya cuakan-cuakan yang nggak beraturan. Semuanya masih mulus. Bodi masih breng. Terus untuk siler atas ini kondisinya. Terus yang atas ini talang air. Ini jalan air. Kalau mungkin dari teman-teman punya Genio atau yang ada talang seperti ini, harapannya segera dibersihkan, karena dilepas takutnya nanti kalau jarang dibersihin jadi timbul karat. Genio itu mobilnya Nike Ardila. Dari samping ini handlenya itu beda banget dari mobil-mobil yang lain. Kebanyakan handlenya congkelan ke atas, tapi ini congkelan ke samping ya. Khas mobil sport pada zaman 90-an. Ini ya, bukanya itu antik ya. Ini menggunakan ring 15. Jadi warna merah marun. Terus dibalut velg dengan ring putih. Itu cakep banget. Ban masih sekitar 60%. Dan interiornya ini istimewa banget. Door trim ini sudah ke cover. Terus kalau joknya masih ori bawaan, masih orinya, masih mulus ya. Dan dashboardnya utuh. Steer itu juga dibungkus. Kilometer 229 ongoing. Nih, masih ori. Terus ini kondisinya yang bagian bawah. Terus ini ada stikernya masih aslinya. Dan ini tandanya mungkin belum ke spet itu di sebelah kayak gini nih. Berikut jok juga yang belakang masih orinya. Ternyata jok, posisi jok yang di belakang itu posisinya nyaman. Jadi kalau duduk di belakang tuh sendirian tuh nyaman banget. Karena Honda itu menciptakan mobil tuh yang nyaman walaupun generasi yang Civic. Oke, plafon juga bersih ya. Plafon bersih.
kita lihat bagasi maupun yang kap. Ini masih breng ya. Ini dulu memang bekas dari anak muda. Jadi ini juga dilipat ya, kebanyakan dilipat. Terus ada spoiler, mungkin waktu itu dipasang spoiler. Nah, ini bagasinya juga masih rapi dan nggak ada bekas ngeder. Mana ya? Man, kita lihat lantainya. Nah, lantainya seperti ini. Ini harus mindahin power. Geser power. Ini ada audionya. Bentar, tak nyalain. Kondisi bawah bagasi ya, maaf kalau kebalik. Selanjutnya kita lihat kap depan. Ini sebenarnya saingannya dari apa namanya, Grid ya, angkatannya Grid Corolla. Bentar. Grid Corolla itu dari 92 lah, ini angkatannya Grid Corolla. Barangkali dari teman-teman ada yang suka Grid atau Genio, sampaikan di kolom komentar, karena kedua mobil itu sebenarnya bentuknya timeless banget, awet banget, dan nggak ketinggalan zaman. Mesinnya kering. Ini ya, kering, dan ruang mesin juga bersih dan asli, masih aslinya. Sini, bentar, silo. Nah, ini nggak ada bekas ngeder, aman ya. Dan nggak ada yang rembes. Aman sentosa. Kita coba nyalakan. Nih, fan nggak ada chamber-chamberan. Normal ya. Ini fan masih otomatis. Karena jarang banget yang mobil tua tuh fan masih otomatis. Kipasnya sudah double, jadi aman radiator walaupun radiatornya kecil. Karena kebanyakan Genio radiator kecil itu jadi overhead, tapi ini sudah dikasih fan 2, harapannya bisa meredakan panasnya mesin. Ini ada apa namanya, lampu LED di bawah kabin tuh, keren ya. Kita coba nyalakan. Suaranya itu nyaring banget, garing. Dikasih suara tapi garing banget nih suaranya. Kas kalau di Jogja itu kas bikinannya dari Seno, daerah Warung Boto. Bagi teman-teman yang tahu, mungkin kalau mungkin mau bikin knalpot, nanti suaranya jadi kayak gini, yang di daerah Warung Boto. Suaranya khas. AC-nya dingin. Kan nyala nggak? Kan nyala ya. Yang tadi berhenti ya.
Oke, teman-teman, itu dia dari Honda Genio tahun 92. Kalau minat, langsung hubungi nomor teleponnya Mas Andi. Unit berada di Sleman. Kalau mungkin mobil ini belum laku buat lebaran, nanti dipakai untuk lebaran dulu. Dan kalau teman-teman masih cari setelah lebaran atau mungkin pas lebaran, boleh langsung calling nomor telepon yang ada di WA. Terima kasih. Sampai jumpa di otokoko selanjutnya. Bye-bye.